rakyat sekalian. Jika ada di antara kalian yang dapat menarik hati tuanku dengan sebahan mahkota yang kali ini, maka tuanku akan menghadiahkan satu bilik pengantin pergi dan balik ke Pulau Temasek bersama tuan. Tak ada sungai. Dan tidak sempat. Tak ada. Mas tutup kepada merah tujuh. Mempersilakan Pak Mat. Ya Pak Mat, sembahkan mahkota Anda. Ampun tuanku, mahkota Patik adalah mahkota yang teristimewa tuanku. Tiada mahkota lain yang seistimewa mahkota hamba tuanku. Ampun. Apakah keistimewaan mahkota ini? Keistimewaan mahkota hamba bukan main-main tuanku. Mahkota ini dibuat dari pergaul tuanku. 7 malam, 7 hari tak dapat tidur tuanku. Mata bengkak tuanku. Sakit sekali tuanku. Ampun tuanku. Seribu kali ampun tuanku. Inilah mahkota dari saya tuan. Apa pendapat kalian berdua? Para pandangan beta macam badut saja. Hai. Bukan badut saja tuanku, tapi tuanku dah jadi macam badut sarkas kepala ketupat. Tuanku, kalau sudah dihidangi rendang sama serum dia, pasti nak cicak lah belakang. Oh, kalian bersenang dengan beta. Tapi tak ngapa, beta suka dengan pandangan kalian berdua. Kini, yang seterusnya, beta tak suka yang ini. Ambil lo. Ambil lo. Umi. Sambil sikit. Ini video eh. Pak Din. Ya Pak Din, sembahkan mahkota Anda. Apa kan tu bimbing mahkot? Ini mahkot tuanku. Ini mahkot. Dapat macam-macam syek pakai tuanku. Kalau mahkot ini pakai, pasti selamat dengan tuanku. Berkat mahal. Cubalah tuanku. Mana? Apa pendapat kalian berdua kali ini? Ya Habibie, ya Maulana. Kita nak berkutang. Ya tuanku. Mana cubanya sekali tuanku? Masuk kalian? Maksudnya next contestant list. Baik. Tampilkan seterusnya. Ambil ini. Tidak apa-apa, biar saya yang pakai. Selamat jalan. Selamat jalan. Dipersilakan yang terakhir, Pak Abu. Ya Pak Abu, mana mahkota Anda? Ampun tuan. Ini dia tuanku mahkotanya. Mahkota ini tuanku. Bukan saja dari Taiwan. Bukan lagi cita rumah tuanku. Pastikan dia on. Panjat beta. Apakah keistimewaan mahkota ini? Beta suka. Tuanku, mahkota ini tuanku bukan saja kalis air, bahkan kalis api, kalis debu, kalis blue, dan kalis najis tuanku. Beta amat kagum sekali dengan mahkota ini. Apa pendapat kalian berdua? Ada apa-apa kutukan lagi? Oh tidak tuanku, tidak. Ini mahkota sungguh ajaib tuanku. Tak pernah beta ternampak mahkota seperti ini. Memang spesial tuanku. Spesial. Betul tak kalau tuanku pakainya? Menarik tuanku.
Mahkota ini bulat-bulat, kalis bermacam-macam kalis. Hamba suka banget dengan kalis ini. Ini mahkota najis, najis pula. Kalis najis, tuan. Amas cocok sama tuan. Baiklah kalau begitu, beta suka dengan mahkota ini. Selamat dipakainya. Kalau begitu, beta akan ambilnya ini. Baru, anda telah memenangi hati beta. Dengan itu, anda boleh berserta beta dan memenangi diri anda seperti emas. Datuk Bendahara, berikan hadiah kepada Pak Abu. Yahoo! Boleh kau relax satu lagi? Nis, nis, nis. Shoulder kau, brother. Tidak sabar rasanya beta untuk menjejakkan kaki ke Pulau Termasih. Berapa lama lagi akan kita sampai ke sana, wahai menteri-menteri? Menurut ramalan jin Afrik, setengah jam lagi kita sampai, tuan. Tuanku, kelihatan awan gelap sedang melanda ke sini, tuanku. Ribu karena sedang menghalang ke arah sini, tuanku. Benar kau? Tuan.
Baiklah, biji selasih di belah luar memang susah untuk dicantumkan. Semuanya tentu ada silap dan salahnya. Kami harap dapat maafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Singapura.